Halo guys, ketemu lagi dengan saya di DE Bonsai, di channelnya Pemula Bonsai. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa di support dengan cara di like, komen, dan subscribe guys ya. Oke guys, langsung aja. Jadi hari ini kita mau reposisi prakarannya bahan bonsai loa ini guys. Jadi ini bahan bonsai loa programanku, cuman ini kemarin tuh nggak kontrol guys. Jadi akarnya ini yang besar ini, yang akar yang ini malah nyamping ke depan sini guys. Seharusnya itu di sini, di bagian sini. Jadi dia lurus dengan cabang pertama. Jadi hari ini kita mau geser ke sini, dan di bagian belakang ini juga ada akarnya juga yang kurang pas. Sekalian kita seleksi lagi. Oke guys, simak terus videonya guys ya. Kita seleksi dulu perakarannya. Nah ini guys, kita mau ngegeser ke sini ya guys, sejajar dengan cabang pertama, karena ini kan cabang pertama. Nah ini akarnya malah nih ke sebelah sini, jadi itu kurang efektif. Ini udah tahapan kedua guys. Iya, tahapan kedua guys. Kan udah ada kelihatan bekas potongan guys ya, tabium. Ini udah pecahan ininya, rantingannya. Ternyata di dalam sini ada akar gede, guys. Kita harus buang dulu yang ini. Jadi kalau kita berprogram itu lebih baik kita berbenah seperti ini guys. Kita benerin lagi kalaupun emang itu dirasa kurang pas, daripada kerja dua kali nantinya. Jadi mending mumpung akarnya masih kecil-kecil, masih bisa kita rubah, kita rubah aja nggak apa-apa. Kalau kayak gini kan sekarang jadi kelihatan kosong banget ya guys ya, setelah dipotong itu jadi kelihatan kosong banget. Jadi nanti kita tinggal geser akar ini. Dan di bawahnya ini ada tatakan ya guys tuh. Ada apa? Ada bekas pot.
gambarnya seperti ini guys. Jadi biar pas gerakan ini. Ini kan cabang pertama, jadi ini. Nah ini dia kalau dari tampak depan guys. Jadi ini yang barusan kita geser, ini tampak depannya dari sini. Jadi ini cabang pertama, dan kalau cabang pertama itu usahakan harus ada akar pokoknya guys, maksudnya akar yang besar yang dominan. Karena apa, cabang yang pertama itu harus besar ketimbang cabang yang kedua. Ini cabang pokoknya yang ini, cabang pertama ini lah akar utamanya nih. Sini agak ini guys, agak nyamping juga nih, ini yang bakal susu guys. Lanjut, apa kita ganjel sementara. Jadi pembagian akar itu pas jelas gitu loh. Tidak terlalu rapat kan, terlalu rapat. Ini udah kelebihan apa kita ini. Di sini ada luka sedikit ya, apa nanti sembuh. Ini tampak belakang. Dan ini cabang pertama, ini cabang kedua. Jadi rencananya ini mau buat back, ini terusannya. Kalau ini akarnya ini sudah pas, tinggal kita nunggu. Ini kambiumnya lanjut jalan, ini juga lanjut sembuh. Oke guys, sekarang tinggal kita pasang lagi karpetnya. Oke guys, jadi sekarang tinggal kita timbun medianya. Jadi buat apa? Buat teman-teman yang lagi proses lagi program, kalaupun emang programan kita kurang pas, daripada kita biar-biarin aja nanti kedepannya malah kurang bagus, mendingan arah kata saya langsung kita benerin sejak dini aja guys. Sudah lurus dengan cabang pertama. Oke guys, sampai di sini aja dulu videonya. Nanti bagaimana perkembangannya bahan programan bahwa ini akan saya bagikan. Oke, tetap semangat, tetap berproses. Salam laboratorium.